yang saya bicarakan tempo hari bahwa sejatinya daur ulang itu adalah kearifan lokal kita. Karena apa? Sosok ini yang mengajari orang-orang Eropa, Amerika untuk mendaur ulang besi. Dan idenya adalah beliau. Dan hari ini saya buktikan omongan saya hadirkan beliau, bahwa beliau adalah pendaur ulang besi dan murid beliau justru bukan dari Indonesia, malah hampir dari negara-negara Eropa dan Amerika. Pengen tahu siapa sosok beliau? Kulik terus ya, check it out. Jadi sebelah saya itu jagalan krim, itu tempat krim-krim kuno. Jadi saya main-main kalau pulang sekolah itu ke krim-krim itu, karena dari itu mempengaruhi karya-karya saya. Itu mengapa jenengan memakai bahan baja metal yang notabene berat itu, karena memang yang jenengan lihat berangkat pulang sekolah ya trim barang besar-besar yang dari besi kan gitu. Iya, dan saya kan juga melajari antropologi apa ya. Yeah. Jadi di Indonesia itu mulai asmat ini dari cokot apa itu kan banyak dari bahan-bahan yang tidak kokoh. Jadi saya mau membuat baja itu sudah ratusan tahun. Terus yang banyak tidak. Jadi saya ingin menghidupkan dua kali. Jadi benda yang hidup dan dua mati. Tahun kota lama itu di Kedul Pasar di Combora itu rombengan tuh banyak ratusan itu. Jadi banyak mempengaruhi saya juga karena saya lihat banyak bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi mulai dari putih dan segala macam. Nah itu saya karena saya juga orang tua saya, bapak saya penjahit, ibu saya penjual mie di pasar. Itu kan gak mampu, anaknya berapa. Terus saya harus mencari karya itu yang kelihatannya itu murah. Juga dibantu oleh dokter Panggai Kepengan dari Belanda. Dokter Panggai mengangkat dengan orang Jerman, dokter Michelin apa itu. Saya juga dengan saya dulu banyak dibantu oleh gubernur Suwandi jalan tanggal 12 sama Pak Jono itu kan itu selamat juga dari itu Bupati Malang. Kenapa saya sebut Man of Steel? Karena beliau adalah seniman daur ulang besi yang namanya tidak hanya di Indonesia tapi juga sudah ke mancanegara. Dan beliau adalah seniman daur ulang rosokan. Tahun 1975 itu saya pameran di Lembaga Indonesia Amerika, di sponsori oleh Konsulat Amerika untuk Tibet. Sampai bendera Amerika itu dikeluarkan untuk menyelesaikan Indonesia dan Amerika. Satu-satunya seniman yang dikasih bendera yang asli dari Amerika. Jadi sampai bendera asli, jadi dikasih bendera asli sebagai bentuk penghargaan tertinggi buat jenengan seorang Indonesia. Jadi yeah, yang kanan merah putih, yang kiri bendera Amerika. Kita di tengahnya. Dia menghargai sekali. Yeah. Terus yang saya banyak kenalan dengan orang-orang dari Prancis, dari Belanda, dari Jerman itu berapa itu. Di mana membeli karya-karya. Sudah 25 negara. Terakhir itu Denmark. Terus saya barusan dari Australia membuat jadi kolaborasi dengan seniman New Zealand sama seniman Israel di Port. Itu patungnya 4 meter ketinggiannya. Itu saya ambil tema dari burung yang asli di Port Israel. Itu burung emu, seperti burung onta. Akhirnya berhasil juga. Selesai itu, seperti itu menghargai saya, Rekman. Tapi satunya bangsa Indonesia itu mau juga hebat itu, jadi nggak tertinggal. Jadi bisa dibilang kalau urusan seni jenengan tidak kalah sama negara manapun di dunia ini.
karena yang penting seniman itu harus jujur dan kreatif. Jujur dan kreatif. Dan percaya diri. Percaya diri. Dari bangsa kita harus besar gitu. Karena bangsa Indonesia kalau kita mengajari dari anak moyang kita itu sudah menguasai dunia. Terus dari Pak Najab itu belajar pandai besi. Terus tadi jenengan cerita ke saya kalau jenengan itu belajar memahat kayu dari Pak kayu siapa? Dari Pak Min. Pak Min dari Pak Min Kidul Pasar ya. Juga. Iya, iya. Terus saya dengan Sintiong. Yuk Sintiong kali namanya. Yuk Sintiong itu belajar ngelasnya anjir. Segala besi-besi, buku segala itu dari sana. Di tahun 84 buat monumen 12 meter di Batu. Itu temanya itu dari Gubernur Imam Wahono. Itu satu pendidikan, kultura, olahraga, terus kebudayaan. Itu disuruh membuat suatu monumen itu saya. Kan bukan besi? Kan saya juga buat monumen 12 itu dari semen dengan besi. Singa Eropa. Kalau singa Eropa tidak punya anting-anting, itu ada anting-antingnya. Jadi singa jauh, singa Malang itu. Jadi singa yang gila itu pakai anting-anting. Coba lihat. Artinya yang ada di seluruh dunia tidak ada singa yang pakai anting-anting selain karya saya. Besi yang sekian harus buat anting-antingnya. Kaliurang ya. Kaliurang. Unmer membuat itu gawat. Jadi satu-satunya monumen yang bukan militer. Pak Yono yang membuat itu kebanggaan bangsa Indonesia yang itu. Jadi kalau kita lewat di perempatan Dieng, ada dua pemakai toga ya, itu karya jenengan. Yang mana? Terus dihancurkan. Oh sayang sekali dihancurkan ya. Monumen itu sebetulnya nggak boleh dibongkar selama nggak ada perang. Yang namanya monumen itu mestinya itu ya. Iya. Kalau nggak karena perang. Pasal 32 nggak ada tentang monumen di perlindungan monumen. Nah ini yang lucu. Itu saya dipanggil oleh wali kota Anton, Pak Anton. Pak Anton itu baik orang. Jadi dia mengangkat seniman Malang yang asli itu siapa itu. Terus ya, saya diangkat sebagai anu. Jadi idenya Pak Anton itu mau membuat museum tiap sudut kota. Itu dikasih patung-patung besi baca. Terus saya sama Pak Anton ditemukan oleh direktur pertama dibanggakan untuk ini apa itu. Akhirnya saya ditanya apa tema yang baik itu temanya dari bangsa Indonesia itu wayang, jadi seperti Dewa Ruci, terus Bima, Gadu Poco atau itu. Terus ketingginya berapa sampai 3 meter dari besi-besi, tempatnya di mana itu saya lihat itu ada di mukanya lalai itu, muka gereja itu ada taman yang baik di situ karena itu pusat jalur wali kota semua itu lewat sana. Dengan Pak Erik itu dikasih teleponnya terus di apa itu, jadi ya saya minta sekitar kisaran itu. Terus Pak Erik ya nanti kamu akan saya apa itu, nanti saya kasih kisaran. Terus saya kerjasama dengan Pak Erik di International Tutup Center di Pandaan. Saya buat buaya kebanyakan. Terus saya sudah itu saya pulang loh di Semeru kok udah ada patung, saya ketawa loh. Ini yang nyata, padahal patungnya bukan dari baja, dari seng yang digunting-gunting yang ini baja. Terus saya kan anggota AP, Asosiasi Pematung Indonesia.
saya malu dengan anak-anak Bandung juga itu. Jadi mentertawai monumen-monumen di Malang itu kok berisik jelek-jelek. Jadi kamu juga bisa menjawab. Jadi saya malu dengan saya lihat di mukanya apa itu museum tempat kereta api itu singanya dia nggak ngerti anatomi. Jadi singanya itu keliru semua. Membuat minuman yang harganya sekitar 500-an dan memalukan bangsa. Jadi bisa dibilang secara anatomi dia tidak menguasai, terus dia tidak pernah membuat minuman. Jadi di atas titik mata itu bagaimana ketinggiannya, kedengan ketinggian mukanya. Terus anatominya singa itu harus dilihat dari segala penjuru. Jadi ini dilihat dari atas ini langsung. Harus anu sesuai harus ya. Menguasai. Iya. Saya lihat perspektifnya anatomi segalanya keliru. Tidak ketemu semua. Karakternya, terutama karakter singa. Ambil model ngono wis rono kene. Ini idola saya, Pak Ono Sumarsono, seniman besi dan pembuat monumen. Idola saya kawan-kawan, saling sapa jalan-jalan. Mr. Ono Sumarsono. Man of Steel. Man of Steel. Indonesian Art. Indonesian Art.